Oke, okay, kembali saya Glenn Radar dan kali ini aku bakalan coba bermain game. enggak main game. Jadi di sini aku bakalan coba bermain ini guys ya. Apa ya? Kayak challenge gitu ya. Di sini aku bakalan coba bikin Glenn reaction lagi guys ya. Yang di mana ini aku bakalan coba ini. Itu nge-challenge lah ya, yaitu ini Quest to Standby Son of Kamen Rider guys ya. Yang di mana sini aku bakalan coba ini bikin apa ya kayak challenge gitu lah ya. Karena apa ya aku juga udah lama juga sih enggak bikin kayak gini. Kali-kali yang apa ya kalau misalnya yang game ini sih Pak Kamen Rider itu channel juga udah lama banget. Dan di sini aku bakalan coba react video aja temen ya tuh di YouTube nih ya. Sini aku nemu tadi jadi langsung aku ini bakalan react lah ya jadi di channelnya ini Zen Sekai coy. Jadi sini kalian bisa cek aja nih ya di YouTube. Itu judulnya tadi yaitu Quest the Standby Son. Jadi ini Standby Son. Soalnya aku maunya yang ini sih yaitu kayak song opening gitu. Cuman aku takut copyright jadi ya terserah ya. Langsung aja. Sini aku juga pakai headset juga karena aku setiap record tuh jarang coy pakai headset nih ya. Jadi mungkin langsung aja kita ke challenge kita ke videonya lah ya. Nah sini aku sorry banget belum bisa ini ngasih challenge apa kayak makan pedas gitu. Soalnya aku lupa coy jadi apa ya ke warung nggak beli pon cabe nih ya. Soalnya ya udah kemalaman juga sih. Jadi aku juga males kemana-mana. Bilang saja lah ya kita react biasa aja. Challenge biasa aja. Oke, okay, challenge for you. Can you guess the son of Kamen Rider? Oh, bisa dong. Okay, I will give you 10 sound, oke. Okay. You must guess all of it. Oke, okay, sip. Kita suruh nebak semuanya, guys ya. Are you ready? Anjir. Oke, okay, langsung lah ke 10 nih ya. Oh, yang satu. Oke, okay, ini adalah Meteor, coy. Ya, gampang banget ya. Itu Kamen Rider Meteor, teman. Yaitu secondary ridernya Force. Udah aku review nih ya di X-nya. Oh. Ini sih ini coy, durian ya. Apa itu? Bravo. Bravo sama ini. Knuckle. Oke. Okay. Mobil ini langsung dulu ya. Oh. Si ini Vulcan sama Valkyrie, Vulcan Valkyrie nih ya. Oke. Okay. Dua rider itu. Ini juga sama-sama dua rider coy. Oke. Okay. Si build. Aduh aku udah mikir juga nih ya ternyata. Oke, okay, yang ada yang keempat, yang kelima. Oh, Guga, anjir. Aku harus mikir loh, sumpah. Saya harus dengerin dulu coy untuk suaranya. Oke, okay, Guga, yang keenam. Ah, apa ini? Aduh, lupa, anjir, lupa. Faiz, guys ya. Aduh, anjir, sumpah yang keenam lupa. Aduh, gebel. Oh, ini sini. Jin Burning Falcon ya. Oke. Okay. Aduh yang keenam lupa. Aduh bisa-bisanya sumpah. Oke, okay. Oh Amazon coy, Amazon Alpha nih ya. Dan suaranya serem gini sih. Jadi cukup keren juga. Oke, okay, ring 9 yang ke 10. Oke. Okay. Oh ini Horobi. Ini ya Horobi sama Jin yang biasa. Sama ada lagi sebenarnya yaitu si ini. Ada dua lagi, cuman ya udahlah ya karena beda ini karena sama drivernya jadi ya nggak apa-apa lah ya. If you can let me give you one more, oh satu kali lagi coy, ntar aku mikir dulu nih ya. Kayak yang tadi ini Meteor berarti itu tadi yang keenam coy, yang keenam aku lupa nih berarti, aduh gembel banget sih. Saya bisanya lupa guys ya. Kayak yang kedua, kayak Bravo sama Knuckle. Kayak ini baik banget nih ya bisa ini dikasih kesempatan. Soalnya aku nggak belum nonton videonya coy. Oh iya aku udah inget nih ya. Itu yang keenam. Oke ini Vulcan sama Valkyrie dua rider. Ya sip. Oke ini ada si Bull. Aku mau build, nah, aku mau beli build driver belum kesampaian ya. Dari yang kelima ada Kuga guys ya, Kuga biasa. Nah ini sih ini coy, Kamen Rider Tosser guys ya. Oke okay, semoga aja benar. Perfect guys itu kan. Okay, yang kedua adalah Faiz nih ya. Oke okay. Kayak tadi yang keenam Tosser coy, tujuh Faiz. Terus apa lagi nih? Oh ya 8 ini Jin Burning Falcon ya. Apa sih namanya tuh? Iya, kayaknya nggak ada ini sih, nggak ada nama ininya. Cuma nama formnya doang sih. Berarti Jin Burning Falcon teman. Mungkin ada Amazon ya. Berarti Amazon Alpha sama Omega. Soalnya drivernya juga mirip-mirip.
Kayak yang ke-10 terakhir. Kayaknya itu Horobin ya. Jadi Horobi, Jin, terus siapa itu Naki, terus satunya lagi siapa tuh? Ikatsuchi. Nah. Ada 4 nih ya, berarti 4 rider yang terakhir. Oke, okay, have you got the answer? Oke, okay, udah semua nih ya berarti. Oke, okay, mari kita lihat. If you already get it, you're awesome. Oke. Okay. Good job. Oke, okay, ayo coy. Gimana ini ya? Suara aslinya. And here is the answer. Oke, okay, sip. Nah, benar. Kamera Meteor, guys ya. Aku belum review ininya sih, berarti pengen tangannya tuh ya. Meteor Galaxy. Oke, yang satu benar, yang kedua oke sip, pasti benar sih, yaitu ini ya, maksudnya yang paling ikonik sih ini sih, yaitu Bravo karena emang paling mencolok. Terus yang ketiga oke sip, Vulcan ya, berarti masuk juga karena emang yang suaranya ini sama apa ya. Terus ridernya ada juga tuh apa ya, emang bingung sih soalnya sama-sama coy drivernya. Oke sip, Will bener ya, berarti yang keempat. Terus yang kelima, oke okay, sih benar juga guys ya, shit man. Ini essay pertama, essay awal-awal. Oke okay, sip. Keenam, ah bener kan toaster, aduh aku tadi sempat lupa, gila. Oke okay, yang ketujuh, nah voice nya berarti, memang simple sih suaranya. Hezin, komplit. Nah bener kan, Jin Burning Falcon guys ya, karena yang mirip-mirip juga sih drivernya, yaitu si Slash Racer. Terakhir Horobi, oh iya terakhir ini jadi ya, yaitu bener, jadi si ini Amazon Alpha, yaitu si ini guys ya, Commander Falcon aktornya. Terakhir ah bener guys ya, jadi Horobi coy ya, itu emang yang utamanya dong sih yang diambil. Oke, jadi cuman segitu dong kali guys ya untuk video kali ini, karena emang ini part 1 sebenarnya, masih ada part 2 nya lagi sih, cuman ya mungkin nanti aja lah ya. Kalian mungkin cuman segini doang video kali ini, kalau jangan lupa like, comment, share, tentunya subscribe dan share film kalian yang suka nonton ke satu juga nih ya, yang mungkin bisa tebak-tebakan kayak gini juga sambil ya kalian nonton di rumah lah ya. Dan mungkin sampai jumpa di next video, selamat menonton dan bye bye.